Saya siap mengemban amanah tersebut. Terima kasih. Pancasila! Pancasila! Rapat pemilihan pimpinan ranting Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Provinsi Sumatera Utara berlangsung aman dan kondusif Minggu 7 Juli 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, AR Batubara, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Maimun, Budi Morgana, Lurah Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, Faisal Tanjung, dan tamu undangan lainnya. Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Hamzah dan Sekretaris Romadonal, secara sah dan disepakati bersama, Sanggam Marpaung terpilih menjadi Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun. Usai menghadiri pelantikan, Lurah Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Faisal Tanjung mengaku bangga dengan adanya kegiatan ini, dan ia berharap ke depan Pemuda Pancasila dapat menyatu dan membantu masyarakat. Lurah Sukaraja mengapresiasi kegiatan pelantikan Ketua Ranting Kelurahan Sukaraja. Semoga Ketua Ranting Kelurahan Sukaraja mempunyai kekuatan untuk membangun Kelurahan Sukaraja bersinergi dengan pemerintahan sehingga dapat menjaga kondusivitas Kelurahan Sukaraja dan menjauhkan narkoba. Kita akan membahas ini bersama-sama. Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, AR Batubara, meminta kepada Ketua terpilih dan anggota Pemuda Pancasila Kelurahan Sukaraja dapat membesarkan organisasi hingga ke tingkat ranting. Dan yang terpenting adalah selalu bergotong royong bersama masyarakat. Saya kepada pengurus lingkungan Kelurahan Sukaraja, Lurah Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, supaya yang terpilih tadi betul-betul membesarkan organisasi dan turun ke basis sampai ke tingkat anak ranting. Dan begitu juga saya harapkan kepada ketua terpilih tadi supaya tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan gotong royong dengan masyarakat baik tingkat lingkungan dan juga di tingkat kelurahan. Ini harapan kami dan menyatu dengan masyarakat. Bagaimanapun Pemuda Pancasila ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa. Jadi oleh karena itu dari masa, dari masyarakat, makanya kita harus menyatu. Dengan demikian, saya harap demikian harapan saya kepada ketua yang terpilih. Terima kasih. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Ricky Haryandi, Aryo Panggabean melaporkan untuk Today TV Indonesia.